Sebanyak 3 pemain dari Akademi Persib berlatih bersama tim senior di Stadion GBLA, Kamis, 7 September 2023. Ketiga pemain tersebut adalah Muhammad Adzikri, Wahyu Prasetyo, dan Abdul Latif Adi Triansyah. Selain kualitasnya dipantau, pelatih Bojan Hodak mengatakan, ketiga binaan Akademi Persib ini akan melengkapi timnya menjalani program latihan setelah ditinggal 8 pemain ke timnas. Bahkan, pada sesi latihan Kamis, 7 September 2023, dua pemain Persib lainnya yaitu Putra Sheva Sanggasi dan Alberto Rodriguez absen karena mengalami masalah kebugaran. Bagi Adzikri, ini bukan kesempatan pertama mengikuti latihan bersama tim senior. Ia pun siap menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk memikat Bojan. Saya tentunya ingin lebih memaksimalkan kesempatan emas kedua. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan berharap bisa berkontribusi lebih buat Persib, kata Adzikri setelah sesi latihan. Berita lainnya. Bek dan gelandang Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Robi Darwis, ternyata tak bergabung dengan bek Hemputra Nugraha di Timnas U23 yang bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sebelumnya, hanya Beckham yang masuk dalam daftar 27 pemain panggilan Shin Tae-yong. Belakangan, Kakang dan Robi juga pergi. Maka, Persib secara total kehilangan 8 pemain karena urusan timnas. Di FIFA Matchday, Mark Klopp, Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Edo Febriansah membela timnas senior Indonesia melawan Turkmenistan. Sedangkan Daisuke Sato mendapat panggilan timnas Filipina. Kakang dan Robi mendapat panggilan berdasarkan surat yang dikirim PSSI. Keduanya diproyeksikan tampil bersama timnas yang akan tampil di Asian Games 19 di Hangzhou, China. Kakang dan Robi menjalani pemusatan latihan pada 7-15 September 2023. Berita lainnya. Persib Bandung tidak membuat agenda uji coba di masa jeda internasional ini, namun sebagai gantinya, David Da Silva dan kawan-kawan akan diterjunkan dalam game internal pada akhir pekan ini. Latihan intensif digenjot oleh tim meskipun kompetisi tengah memasuki masa rehat. Program pun dirancang oleh tim pelatih untuk memperbaiki kekurangan yang menjadi bahan evaluasi tim dari beberapa laga terakhir. Yaya Sunaria mewakili tim pelatih pun menyebut Persib mengagendakan game internal pada Sabtu 9 September mendatang. Ini merupakan ajang bagi pemain untuk memelihara ritme bermain ketika kompetisi sedang terhenti. Tentunya untuk mengantisipasi atau misalnya memanage pada sisa waktu jeda kompetisi selama 2 minggu ini, kita membuat program yang dari 1 minggu ke minggu yang lainnya. Rencananya kita di minggu ini akan melakukan game internal di hari Sabtu, tutur Yaya. Berita lainnya. Laga FIFA Matchday antara Indonesia lawan Turkmenistan berjalan seru dan penuh gengsi. Indonesia menurunkan pemain naturalisasinya Sandy Walsh. Bagi Sandy Walsh ini adalah laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Bermain apik di lini belakang Sandy Walsh banyak mendapatkan pujian dari warganet. Sejak menit awal kedua tim bermain terbuka namun bermain hati-hati. Turkmenistan sebetulnya mendapatkan peluang, namun sepakan gelandang Turkmenistan bisa ditepis oleh Nadeo. Akhirnya yang ditunggu-tunggu suporter Indonesia berbuah hasil, gol keunggulan pun datang dari Dendi Sulistiawan di menit 18 lewat tendangan roket yang indah. Berawal dari serangan balik cepat Dendi dengan kecerdikannya melihat kiper Turkmenistan maju lalu melepaskan tendangan dari jarak jauh luar penalti. Skor pun berubah menjadi 1-0. Tertinggal 1-0 permainan lawan semakin meningkat, namun duet Jordi Amat dan Sandy Walsh cukup apik dan kokoh. Babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Timnas. Jika hasil ini bertahan hingga akhir Timnas akan naik meroket di ranking FIFA. Ulasan pertandingan selengkapnya akan di berita selanjutnya.